kebetulan karena kami punya RPH dan juga ada beberapa daging yang masuk dari umumnya ampel wilayah ini. Itu supaya tidak ada daging gelondongan yang dijual di pasar, teman-teman ini rutin ya, setiap hari cek kadar air di barang yang dari luar kota Semarang harus masuk ke klinik-klinik hewan dinas pertanian untuk dicek kadar airnya.